Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amanna bil akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Tanjung Pinang TV rahimakumullah. Buku peringatan telah diturunkan, diajarkan, disebarluaskan, dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan sang teladan, pemimpin terbesar sepanjang zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selanjutnya sebagai pedoman dan petunjuk jalan bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi masih saja terjadi pendurhakaan dan penganiayaan. Coba perhatikan untaian pepatah berikut ini. Bila orang tua kaya, maka anak-anaknya seperti ratu dan raja. Tapi manakala anak yang berjaya, sering orang tua diperlakukan bagai hamba sahaya. Terkadang uang disaku berjuta-juta, terlihat gagah dan berjaya, dihormati dari ujung kaki hingga kepala. Tetapi orang tua dibiarkan kelaparan, sengsara, terlunta-lunta. Fikir dan coba renungkan. Sepasang orang tua dan terkadang hanya satu orang tua mampu membesarkan dan menyekolahkan 5 orang anak sekaligus. Tetapi sering 5 orang anak tidak mampu membahagiakan 2 orang tua atau seorang ibu. Lupakah kacang akan kulit? Atau kacang tak mengaku memiliki kulit? Duhai, mengapa menghina orang yang dicinta? Kenapa menyakiti orang yang mengasihi? Apakah buah pelajaran adalah kesombongan? Ataukah harta pertanda kemuliaan? Adakah sudah merasa mampu membeli kehidupan orang, membayar lunas jasa kedua orang tua? Mencaci, mengusir, menggugat di pengadilan, membuang di tengah jalanan. Astagfirullah. Coba dirinci. Baca dan teliti buku Al-Quran yang suci. Adakah ayat yang membolehkan orang tua dititipi di panti jompo jika mereka memiliki anak? Berdasarkan ungkapan tersebut, berfirman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembahnya kepada Dia semata. Tidak ada sekutu baginya. Kata qadha dalam ayat ini mengandung makna perintah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ayah dan ibumu. Yakni Allah memerintahkan kepada setiap anak untuk berbuat baik kepada ayah ibunya. Adapun makna firman ini sesuai dengan yang disebutkan Allah dalam ayat 14 surah Luqman. Anishkurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Adapun firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan ah kepada keduanya. Yakni janganlah seorang anak mengeluarkan kata-kata yang buruk terhadap kedua orang tua. Sehingga kata ah yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tak diperbolehkan. Wala tanharhuma,
dan jangan kamu bentak mereka. Maksudnya janganlah seorang anak bersikap buruk terhadap kedua orang tua. Seperti yang dikatakan oleh Atha ibn Rabah sehubungan dengan makna firman tersebut. Dan janganlah kamu menolakkan kedua tanganmu terhadap keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah memerintahkan supaya kita hendaknya berbuat baik dan bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullahuma qaulan karima." Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni bertutur sapa baik dan lemah lembut, serta berlaku sopan santun terhadap keduanya dengan rasa penuh hormat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Lalu siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Duhai air susu ibu, dengan apa kita membalasnya? Dan cucuran keringat ayah, dengan apa kita menggantinya? Ketahuilah bahwa ayah dan ibu kita bukanlah pajangan. Mereka adalah insan yang wajib dimuliakan. Karena cubitannya lah kita menjadi pandai mengaji. Dan oleh ketegasan dan ketegarannya kita mampu hidup mandiri. Tapa tidak, kasih ibu tidak terbatas. Kasih ayah sepanjang jalan. Sedang kasih anak pada orang tua hanya selebar telapak tangan. Yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhtullahi fi sakhtil walidain." Ridho Allah pada ridho orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Pemirsa Tanjung Pinang TV rahimakumullah, dalam membentuk karakter putra dan putri bangsa, orang tua adalah guru pertama dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Mereka adalah motivator sejati. Hingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa di balik kesuksesan seseorang terdapat dua sosok pribadi, yaitu ayah dan ibu. Di balik kesuksesan seorang istri ada izin dan ridho suaminya. Tapi di balik kejayaan seorang suami pasti atas tempaan kedua orang tuanya. Dan dalam momentum bulan Ramadan ini, hendaknya sama-samalah kita bersegera untuk menebar dan menabur bakti terhadap kedua orang tua. Di antaranya taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua. Dan juga selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika mereka sakit, hendaklah kita merawatnya. Ketika mereka telah meninggal dunia, birrul walidain masih akan berlanjut dengan cara mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi semua hutangnya, melaksanakan perintahnya, dan juga meneruskan silaturahmi yang mereka bina sewaktu hidup dengan cara memuliakan sahabat-sahabatnya dan mendoakannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyarankan supaya kita hendaknya berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terlukis indah pada surah Ibrahim ayat 41. Beliau berdoa baik semasa orang tuanya hidup maupun ketika mereka telah tiada. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Allah, beri ampunlah aku dan kedua ayah ibuku, juga sekalian orang-orang mukmin sampai hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.